sedikit mas soal tadi kontrol dan pengawasan perlu ditingkatkan gitu ya. Dan apakah juga perlu apa dilakukan hal-hal yang lebih signifikan ya terkait perekrutannya mas, soal bimbingannya atau apa pelatihannya dan lain sebagainya. Karena kalau yang saya dengar ya, juga mau masuk polisi loh, mesti punya dana juga. Kasus rekrutmen dengan membeli ya, yang tadi saya sampaikan tadi, membeli kewenangan orang masuk polisi itu mengeluarkan biaya berapapun rela lah untuk apa itu, membeli kewenangan kan, dan kewenangan itu mereka mendapatkan sesuatu yang bisa diperjualbelikan dengan tanda kutip seperti itu. Saya melihat rekrutmen itu yang lama, yang lebih problem klasik lah, lagu lama gitu. Yang lebih penting sebenarnya dalam proses proses di saat memasuki dunia kerja kerja. Kalau kontrol pengawasannya ketat, mereka tidak main-main. Okay. Orang mau mengeluarkan duit untuk masuk polisi itu juga enggan gitu. Dia nggak dapat tidak bisa main-main kok. Karena kemenangannya dibatasi. Yeah. Gitu. Karena kalau kalau sanksinya tegas, main-main langsung copot. Apa itu enggan untuk mengeluarkan duit gitu untuk masuk ke kepolisian seperti itu.